menyenangkan sekali. Ya, pasti akan keluar menjadi juara Man of the Year 2009. Oke, baik hadirin dan pemirsa. Kita berikan dulu suasana ketegangan karena di sini sudah ada 9 grand finalis dan juga 3 besar Man of the Year 2009. Kita akan segera mengumumkan siapa yang menjadi Man of the Year 2009. Siapa ya, Ji? Pasti ini sudah melalui tahap yang maksimal sekali dari dewan juri tadi. Langsung saja. Second runner up, Man of the Year 2009. Diraih oleh Year 2006 untuk memberikan trofi dan juga selempang. Baik, inilah second runner up Man of the Year 2009 dan kita akan menantikan siapakah yang akan jadi pemenang untuk malam hari ini. Dan sebelum kita ketemu first runner up dan juara Man 2009, mari kita lihat apa saja kegiatan positif dan perubahan yang dialami oleh Man of the Year 2008 Obat Sharon selama menjadi ikon Man sepanjang tahun 2008. Ada obat yang jadi Man of the Year 2008 untuk kerja terbaik yang dilakukan bersama Man selama setahun ini. Jadi, mendapatkan edukasi kesehatan kepada masyarakat untuk bergaya hidup sehat. Menjadi ikon produk Man yang jenis yang kesemuanya membawa saya keliling Indonesia dan ke dunia. Man dapat membuka peluang bagi saya untuk terbang ke dunia entertainment. Dan pada bulan November nanti, saya akan mengikuti Man Hall International 2009. Ini merupakan pengalaman yang tidak terlupakan. Mudah-mudahan saya bisa memberi inspirasi dan terus menjalani prestasi di masa depan. Pertamanya sebagai